Oh ini cuma 7 track tapi ada satu track ambience. Banyak sekali gitu. Udah kayak satu side sendiri gitu kalau di vinyl. Ya dia mempertanyakan kayak ini serius ada track ini gitu gitu. Pas gue denger tuh ada satu track tuh track yang paling yang side B-nya tuh yang panjang itu bilang wah gila sih ini Brian Eno banget nih dan dalam artian tuh ngeluarin satu track yang panjang banget men itu bisa buat bener-bener pengantar tidur tuh atau lo naik mobil buat nyetel selama perjalanan durasi 28 menit gitu itu gak usah ganti-ganti track gue kayak gitu doang itu kayak gue mikir wah ini berani banget nih. Apa yang kita laluin dan akhirnya kita struggle untuk overcome itu mungkin I try to convince them that they need to go into a different direction they've been doing because their music is quite similar to their previous records and I think they're ready to do something that's different. Get this is it man, this is how you want to sound like right now because we based it off of the song Million. Dari situ kita jalan itu dan Million menurut gue adalah fondasi dari semua lagu di album itu. Kayak ada satu lagu di albumnya Material yang si Night Vision ini di lagu No Exit. Gue pas pertama kali denger kayak wah ini unik banget sih lagunya. Cuma nggak gue nggak pernah nih biasanya main lagu kayak gini. Iya, upbeat terus kayak si itunya kayak speech gitu kan nyanyi. Jadi kayak agak unik, beda deh pokoknya kalau gue ini. Jadi gue pas gue dengerin kayak ini agak unik ya. Tapi pas gue mainin ternyata seru juga ya. Mungkin kalau dulu Ibran Gani belum banyak mengerti tentang bagaimana sih cara membuat album, prosesnya dari sisi lagu maupun dari sisi balik kerjanya. Kalau sekarang udah pasti berasa ada perbedaan pendewasaan diri di mana sih Ibu dan Gani akhirnya sekarang jadi lebih belajar lebih untuk mengerti gimana sih caranya gue bisa memproduksi album yang sesuai yang gue mau dengan tema yang gue mau dan sebagainya. Dan ini berasa banget karena gue pun yang cuman ngebantuin gitu ya, gue pun juga merasakan adanya perbedaan dari proses pendewasaan diri ini gitu. Must be something in the room, 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 baby. Sebenarnya udah mepet-mepet di mana kayak kita mau mengfinalisasikan albumnya ya kan. Cuman kayak kita ngerasa ada yang kurang gitu dari lagu In The Room. Ada keresahan itu. Jadi ini lagu udah perform, kita sempat mikir-mikir gitu. Apakah ini hanya perfeksionis kita kayak gini? Apakah ini aja ego kita aja kayak pengen perfect gitu lagunya atau apa? Ya, jadi kita sempat kayak mereda-reda gitu kayak enggak bisa deh. Gak usah deh, kayak ini kayak cuman ini. Kayaknya udah bagus lagunya. Soalnya itu udah di tahap mixing ya kalau gak salah ini. Kita lagi di tengah-tengah mixing. Iya, di tahap gitu. Mixing. Ibam pun udah lagi mixing gitu. Iya, yeah. Terus akhirnya gue ngomong ke Ibam gitu. Kayak ada ganjelan nih bagian mix. Kayaknya ini penutup maaf ada lain dari segi apa, legendaris Kinang Pop sendiri gitu deh. Gue pengen coba approach. Jarang anak-anak muda yang mau dengerin apa sih musik daerah gitu kan, tapi ternyata bisa masuk juga ke kita-kita gitu loh. Seneng banget sih ada apa lagu ini bisa dijogetin ibu-ibu tanpa disuruh
joget sendiri. Suatu achievement sih. Ibaratnya kita percaya kalau Ibu Boyo udah joget, ya semoga semua yang mendengarkan bisa joget. When the screen is turning black, but we're still seeing the light. It's night vision.